Selamat malam, kami sampaikan kembali, kami sapa pecinta voli mania Malang Raya. Masih tetap dalam acara yang sama dalam rangka open turnamen voli putra dan yang back angin 2 cup. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun yang back angin yang ke-36 dengan memikul mutu mantap menunggal tangguh dan profesional. Oke, para penonton sekalian, telah bersiap-siap kedua tim yang akan bertanding pada jam pertama pada malam hari ini. Kami perkenalkan untuk Anda sekalian semua, berdiri di sebelah barat lapangan pertandingan dengan memakai kostum kuning kombinasi biru. Yo, teriak terus yang meriah, inilah dia tim BVM. Sedangkan yang berdiri di sebelah timur lapangan pertandingan dengan memakai kostum biru kombinasi hitam. Yo, beri aplaus yang meriah. Inilah dia tim SMK Nasional. Kami ucapkan selamat bertanding. Tetap jaga supporting dalam pertandingan. Dan tetap jaga faktor keamanan. Sedangkan wasit kami pasrahkan kepada wasit 1 akan dipimpin oleh Bapak Dandika. Wasit 2 kami percayakan seluruh hati. Kami pasrahkan kepada Bapak Aan untuk memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Untuk sementara kami pasrahkan untuk kedua pelatih untuk merangkai susunan pemain. Terima kasih. Kami bacakan susunan pemain dari tim BVM. Ada Anton nomor punggung 5, nomor punggung 9 Ardan. Ada Chandra nomor punggung 14, nomor punggung 2 Mukson. Ada Ricky nomor punggung 4, nomor punggung 6 Dion. Raffi nomor punggung 12, Wildan nomor punggung 10, nomor punggung 1 Hamlana. Nawang nomor punggung 3, Rama nomor punggung 11, Libiru Radit. Sedangkan susunan pemain di SMK Nasional, nomor punggung 2 Budir, Dafa nomor punggung 6, Dimas nomor punggung 9, nomor punggung 3 ada Billy, Dendi nomor punggung 5, Depan nomor punggung 8, Dimas nomor punggung 10, Anam nomor punggung 7, Libiru Lenso nomor punggung 1. Wasit memperoleh panjang tandanya pertandingan akan dimulai. Sementara bola pertama dipercayakan kepada pemain nomor punggung 2 Khalid Bansab. Sudah dimulai kali pertandingan. Mencoba sekali lagi dari belakang gol saja. Masih dapat penyelamatan bola kembali ke BVM. Sayang sekali kali susulan. Penempatan yang tidak dapat diselamatkan dengan taktis tari. Kembali lakukan serve. Nomor punggung 2 Mukson, ada penyelamatan gol di sana, angkat tinggi bola. Berhasil kali ini saudara mempraktikkan bola cepat tadi sehingga tidak mampu diantisipasi bola dengan baik, jatuh di pertahanan BVM. Lakukan sepili kali ini sudah dilakukan. BVM kembali mencoba penempatan saja, angkat tinggi bola kembali pada sadar di BVM. Tidak mampu diantisipasi bola dengan baik kali di Mukson sehingga bola lucas jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Billy lakukan sub. Ada penyelamatan bola kurang sempurna kali ini. Kui masih dapat diselamatkan. Saja berhasil kali ini pressing yang dilakukan oleh Devan tadi sehingga tidak mampu lagi-lagi diselamatkan bola dengan baik. Penguasaan bola kali melalui tangan Billy nomor punggung 3. Sudah dilakukan Billy. Ada penyelamatan bola sana, angkat tinggi toster kembali. Kui
masih dapat dibendung. Kembali kali ini pressing ke belakang. Lagi-lagi serangan balasan BVL. Dibendung dengan sempurna kali ini pergerakan daripada anak-anak BVM. Sehingga lagi-lagi SMK Nasional mampu memimpin di set sementara set yang pertama ini. Lakukan serve kembali Billy. Ada penyelamatan Billy Sari kembali susun serangan BVM. Pelan saja tadi Anto, namun sayang terbendung tadi pertahanan daripada SMK Nasional. Kembali lagi-lagi penguasaan bola melalui nomor punggung 1 Hamlana sudah dilakukan. Angkat tinggi bola SMK Nasional. Lutik saja kali ini melalui tangan Munir, pelan namun pasti jatuh di pertahanan yang kosong tadi. Munir kali mencoba menguasai bola, mencari celah yang kosong, angkat tinggi bola, jangsa dilakukan. Sayang sekali kurang sempurna kali jangsa yang dilakukan oleh Munir, sehingga bola tidak mampu masuk ke lapangan. Kembali nomor punggung 4 kali ini kuasai bola Ricky. Ada penyelamatan polis sana kembali. Dibendung dengan sempurna tadi, sehingga bola tidak mampu melewati bloker daripada anak-anak BVM. Lagi-lagi kembali berada nomor punggung 4 Ricky. Lakukan sam. Ada penyelamatan busan di bro open spek kali ini. Pelan saja tadi Dimas. Lagi-lagi bola tidak mampu diselamatkan dengan baik upaya yang dilakukan oleh BVM. Kali ini Dendi mencoba lakukan sam. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola ke sana, kurang sempurna. Masih dapat didorong ke belakang. Sayang sekali tadi sempat berhenti di bibir net. Bola bergelinding masuk ke pertahanan SMK Nasional. Kembali lagi-lagi kali ini melalui nomor punggung 5, Anto. Lakukan sam, angkat tinggi bola di sana. Open spek kali ini Beketan. Lagi-lagi tidak sempurna kali ini back-to-back yang dilakukan oleh Dendi, sehingga tidak mampu melewati net. Terjadi persamaan skor kali ini sama. Mampu BVM kali mengimbangi pertandingan di set yang pertama. Sudah dilakukan. Bola kontrol yang sangat baik dan dilakukan oleh anak-anak SMK Nasional. Kembali lakukan saat mencoba otakan di bola Devan kali ini. Jangan dilakukan. Kembali kurang sempurna Devan, hingga kembali keuntungan diperoleh oleh BVM. 7 sama kali kedudukan sementara. Mencoba otakan di bola melalui tangan Dion. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola di sana. Open back kali ini. Berhasil Bindi kali ini. Pressing bola yang sangat baik tadi, sehingga tidak mampu, lagi-lagi tidak mampu diantisipasi dengan sempurna. Penguasaan bola Dimas kali nomor punggung 9. Lakukan sub, sudah dilakukan, angkat tinggi bola. Kembali, back attack BVM. Rebound. Kembali masih dapat selamatkan. Serangan balik kali ini. Lagi-lagi masih dapat situasi bola di belakang. Dorong saja, balasan. Kembali sekada serang. Hasil kali ini saudara, Billy sempat bergulir tadi lama bola di awang-awang, sehingga tidak mampu diselamatkan dengan baik kali ini. Serangan balasan yang cukup sempurna disusun oleh SMK Nasional. Kembali Dimas lakukan sam. Masih ada penyelamatan di sana, dorong saja ke belakang. Flashing tadi sangat sempurna dilakukan oleh Ricky. Kembali kali ini Billy. Lagi-lagi Billy kali ini, pemain yang memiliki postur yang tidak cukup tinggi kali ini mampu memimpin jalannya pertandingan menjadi eksekutor yang sangat luar biasa daripada SMK Nasional. Angkat tinggi bola, cedar, menyentuh net kali ini. Dendi tadi berupaya untuk memblokir, namun sayang tangannya membelai net.
Kembali BVM kali ini bukan shot, Bukson. Ada penyelamatan libero. Angkat gol. Kembali Manchester kali ini mencoba double save tadi dilakukan oleh Munir. Sehingga kembali keuntungan dari BVM mampu menyamakan kedudukan. Passing yang kurang sempurna tadi dilakukan oleh Sekar Nasional sehingga bola jauh keluar tadi, terjadi bola rebound. BVM kembali memimpin jalannya pertandingan, kembali kedudukan sementara. Angkat tinggi Biro, open back di sana, kembali Billy masih dapat selamatkan. Angkat di sana kembali keluar kali ini, sebaik yang dilakukan oleh Dendi. Tertinggal 2 angka kali ini Sekar Nasional mencoba memperjauh keunggulan kali ini BVM 12-10 di set yang pertama. Lagi-lagi lakukan sub-bookson, angkat tinggi libero, kembali Vili saja bang tadi memastikan bahwa bergulir skor tadi bisa dihentikan oleh melalui tangan Willy. CG Semikan Nasional kali memperhati di set tertinggalan 11-12. Vili lakukan sub, angkat tinggi bola di sana, back attack kali ini BVM masih ada penyelamatan. Masuk kali ini Dendi nomor punggung 5 kali ini mencoba muncul ke permukaan untuk menyumbangkan pundi-pundi poin untuk Semikan Nasional. Kembali Vili lakukan sub, ada penyelamatan bola di sana, angkat tinggi kali ini BVM, open spot kelas tadi dilakukan oleh Ricky sehingga tidak mampu diselamatkan bola dengan baik, muntah dari keluar lapangan pertandingan sehingga mencoba kali BVM mengimbangi pertandingan 13-12 kali memimpin sementara. Lagi-lagi kurang sempurna masih yang dilakukan oleh Dimas. Hingga kembali penguasaan bola Hamlada kali nomor punggung 1 mencoba lakukan sub, sayang sekali Hamlada tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan tadi. Lagi-lagi penguasaan bola berpindah tangan melalui tangan Munir kali mencoba lakukan sub, sudah dilakukan, angkat tinggi bola kurang sempurna, masih dapat diselamatkan, dorong saja pelan ke belakang, angkat tinggi SMK Nasional kali ini masih terjadi bola bergulir rival. Sayang sekali dari penempatan yang sangat asik dilakukan oleh BVM. Lagi-lagi bertambah skor sementara 15-13 di kedudukan set yang pertama. Lakukan sub, sudah dilakukan, angkat tinggi bola kembali masuk, kembali terjadi bola rebound, dorong saja ke belakang, kembali balasan BVM. Kembali kali ini menyaksikan set yang pertama sempat berbisik-bisik tertangga tadi diminta oleh tim SMK Nasional mencoba kali kuasai bola nomor punggung 4 Ricky, angkat tinggi bola mencoba SMK Nasional kali yang perspek di sana. Berhasil menghantam permukaan pertahanan dari penampi fan. Kembali kali ini Dendi mencoba lakukan shot, sudah dilakukan, ada penyelamatan pula BVM, rebound kembali dikutik saja memanfaatkan dengan pelan namun pasti penempatan bola rebound tadi dimanfaatkan dengan sangat baik oleh SMK Nasional sehingga kembali kali ini mencoba menyusul ketertinggalan 15-16 melalui tangan Dendi kali ini mencoba lakukan shot,
nomor punggung 5 sudah dilakukan. Angkat tinggi penerbangan terbang sempurna. Kembali BVF. Bentuk tegung saja ke belakang. Angkat tinggi bola. Kembali. Lagi-lagi berhasil Depan. Terjadi sentuhan bola lengket tadi oleh anak-anak BVF. Sehingga SMK Nasional mampu kali ini menyamakan kedudukan 16 sama. Kedudukan sementara set yang pertama. Angkat tinggi bola. Kembali BVF dorong ke belakang. Ada libero di sana kembali. Kembali lagi-lagi. Kali ini Devan tampil sebagai penyelamat daripada SMK Nasional. Kembali kali ini Dendi mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan. Angkat tinggi pada di sana kurang sempurna. Kembali BVF kali ini. Kidal masih dapat selamatkan. Angkat tinggi pada PKT Dendi. Bola melambung tinggi masih dapat selamatkan kali ini. Bola di belakang. Lagi-lagi penempatan saja. Masih dapat menjangkau. BVM balasan. Masih ada libero. Kembali dorong ke belakang. Masih ada penyelamatan di sana. Kembali. Kembali penonton menyaksikan bergulirnya bola yang sangat panjang tadi sehingga mampu dimenangkan oleh SMK Nasional. Pertarungan perpanjangan tadi yang sangat luar biasa. Kembali Dendi mencoba lakukan sub. Angkat tinggi bola. Penyelamatan dari si Cangkung sehingga timnya diminta oleh BVM 19-16. Kembali kali ini ke lapangan pertandingan. Angkat tinggi bola, open space di sana. Kembali BVM pressing Kidal. Masih pertunjukan bola cepat dilakukan oleh Dimas tadi berhasil mematahkan bloker daripada BVM. Kembali melalui tangan Dendi kali mencoba lakukan sah. Sudah dilakukan Dendi. Angkat tinggi bola kurang sempurna. Masih dapat selamatkan. Libero di sana. Dibendung dengan cukup sempurna kali ini mental bola ke belakang. Kembali Anton, kembali lakukan sub. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola kurang sempurna kali ini. Pressing saja ke belakang, angkat tinggi bola kembali pada saat kita. Keluar saja bola tadi, jauh. Meninggalkan lapangan pertandingan. Depan kali ini mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan Depan. Kembali termenung kali ini anak-anak BVM menyaksikan jatuhnya bola. Dikira bidadari tadi yang jatuh dari langit. Namun sayang bola tadi kurang diantisipasi dengan cermat. Kembali Depan lakukan sub. Angkat tinggi bola di sana mencobakan ini balasan dari BVM akan di Kidal. Berhasil kali Kidal memanfaatkan bola open tadi sehingga terjadi jendukan ledakan yang sangat dahsyat. Tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh SMK Nasional. Lagi-lagi lakukan sob. Ada penyelamatan di bola kurang sempurna. Penipuan saja tadi terjadi. Berhasil kan SMK Nasional menambahkan di set yang ke pertama 23-18. Mencoba kan dilakukan sub. Sudah dilakukan Dimas. Keluar saja tadi. Sub yang dilakukan Dimas sayang sekali membuang kesempatan yang ada. Sehingga mencoba kan ini mempertahankan napas panjang daripada BBM 19-23. Kita lakukan sepakat tinggi bola kembalikan ke perspek sana. Sehingga selesailah saja Sebensorsi 24 miss point dari SMK Nasional 19 BVM. Kembali lakukan sepakat di SMK Nasional. Angkat tinggi bola di sana mencoba balasan dari sini. Masalah-masalah. Ribu. Yuhu.
kembali dorongan tadi tidak sempurna, menyentuh ke net. Kali ini dua kali sentuhan terjadi, 24 kali saudara. Lakukan sokan dan mencoba merebut dua boxon di sana. Sudah dilakukan angkat tinggi Willy Bro. Apa supaya kali ini bentuknya mencoba. Masuk selesai dasar yang pertama dengan kedudukan skor 24-20 dimenangkan oleh SMK Nasional. Osi. Oke, biar lapangan tidak sepi, kami sapa kembali, mana pendukungnya BVM, mana pendukungnya SMK Nasional. Luar biasa kali semangat dari para supporter kedua tim untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga pada jam pertama pada malam hari ini. Kita saksikan dan kita sama-sama kawal perjalanan pertandingan di set yang kedua. Akankah SMK Nasional dapat mampu menebalkan kemenangannya, ataukah sebaliknya BVM mampu bangkit dari ketertinggalan di set yang pertama tadi? Kembali kita ke lapangan. Open Speaker berhasil menghantam, membobol blocker daripada SMK Nasional melalui tangan Ricky tadi. Lagi-lagi Hamlana kaya mencoba lakukan sahab, ada penyelamatan di sana. Open space sedang bukan penempatan saja Munir berhasil tadi sehingga menyamakan skor kedudukan sama-sama 1-1. Kembali lakukan sahab Devan, sudah dilakukan angkat tinggi pada sana. Kembali open space di sana, kembali dorong sedikit ke belakang. Yang dilakukan oleh Billy sehingga blokirnya cukup sempurna tadi. Ricky mencoba lakukan shot angkat tinggi bola di sana, kembali flashing saja Billy. Sayang sekali tadi Billy tidak mampu melakukan flashing yang sangat baik. Kembali lagi-lagi Ricky kali mencoba lakukan shot, sudah dilakukan angkat tinggi pada libero. Open spek kali ini, open back kembali Billy, kali ini dibendung dengan sempurna sehingga tidak mampu melewati blocker daripada anak-anak BVM. Nampaknya di set yang kedua tertata rapi kali ini pertahanan daripada BVM. Lakukan shot Ricky, angkat tinggi pada di sana kurang sempurna. Lagi-lagi Dendi rebound, masih ada penyelamatan berhasil kembali Dendi. Pressing saja pulang ke belakang, berhasil dibendung kali ini smash yang dilakukan oleh Arnan hingga kembali mencoba mengejar ketertinggalan dari SMK Nasional 24. Kedudukan sementara Billy lakukan shot angkat tinggi bola sana kembali open back, masih dapat diselamatkan angkat tinggi bola di sana. Tidak masuk kali ini Devan, sayang sekali tadi smashing oleh Devan nyangkut di bibir net. Kembali Antok mencoba lakukan shot, sudah dilakukan angkat tinggi bola open spin kali ini kembali. Yo Dendi masih dapat diselamatkan kembali. Munir kembali kali ini melakukan kesalahan sehingga tim mau diminta oleh SMK Nasional. Enak kembali kali Anton mencoba lakukan jam, sudah dilakukan ada penyelamatan bola sana angkat tinggi bola di sana kembali Dendi. Berhasil kali Dendi mengelabui blocker daripada BVM sehingga kembali SMK Nasional menempatkan satu poin untuk mengejar ketertinggalan 3-6. Lakukan shot kali ini Sitanggung Munir, open back placing saja masih dapat selamatkan di sana. Angkat tinggi bola Dendi dorong saja ke belakang, kembali balasan rebound berhasil Dimas tadi menghantam pertahanan daripada BVM.
pasukan tidak mampu menyelamatkan bola dengan baik. Lagi-lagi Munir lakukan cap, angkat tinggi bola di sana kembali apun tiga kali ini bentuk. Tidak ada yang meloncat untuk memblokir tadi. Terkejut dengan variasi yang dilakukan oleh anak BVM sehingga terbendung saja kembali balasan kini mencoba. Kembali Dendi kali diperlahan saja melesis ke belakang. Mampu menipu daya pertahanan daripada BVM. Kembali kali Dendi mencoba lakukan jab. Sudah dilakukan. Angkat tinggi bola kurang sempurna kembali kali ini mencoba. Kidal mengenai jantung hati tadi. Hampir terkena tekuk jantung. Melihat tusukan yang cukup dalam ditusuk dari depan bukan dari belakang. Kembali angkat tinggi bola. Oh, perspek kali ini balasan. Cukup. Tidak mampu diselamatkan dengan baik tadi. Sebaik yang dilakukan oleh anak-anak SMK Nasional sehingga jatuh di pertahanan BVM. Kembali penguasaan bola Devan mencoba lakukan sap. Sudah dilakukan kurang sempurna kali yang ketiga. Oh, Ricky kembali tidak bisa diselamatkan dengan baik kali ini. Semis yang dilakukan oleh Ricky sehingga kembali lagi-lagi nomor punggung 2 Benson mencoba lakukan sap. Sudah dilakukan. Sayang sekali tadi bola dibiarkan saja. Dikira keluar namun sayang bola tetap masuk. Lagi-lagi Bokson mencoba melalui tangannya melakukan cap. Angkat tinggi bola kembali lebih kembali. Wow, masih dapat dibendung. Dorong sampai ke belakang Dendi. Angkat tinggi bola kembali. Masih dapat dibendung. Biarkan kembali kali ini bola jatuh dengan pelan namun pasti sehingga lagi-lagi menghasilkan memperjauh ketertinggalan kali ini daripada SMK Nasional. BVM memimpin sementara 11-6. Bukson lakukan sap, agak tinggi bola di sini dengan cukup. Sayang sekali kali ini saudara-saudara. Lagi-lagi melalui tangan Bukson kali ini lakukan sap. Sudah dilakukan angkat tinggi bola saya. Keluar sana bagus saja dengan berat yang baik dari anak-anak SMK Nasional sehingga bola dibiarkan saja bola keluar. Tidak dijangkau tadi. Kembali SMK Nasional mencoba lakukan sap melalui Dimas. Sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana. Kembali lagi-lagi kurang sempurna kali ini. Penyelamatan yang dilakukan oleh BVM sehingga kembali bertambah skor untuk SMK Nasional. 8-12 kedudukan sementara di set yang kedua. Dimas kembali lakukan shot, angkat tinggi bola di sana kembali akan diambil sebagai kui. Masih dapat selamatkan kembali balasan dari Nasional. Ini berhasil kali ini mengalahkan full broker daripada BVM sehingga lagi-lagi mempertipis mengejar ketertinggalan kali ini SMK Nasional. 9-12 tiga kesan tertinggal. Dimas lakukan sepakat tinggi bola sempurna kembali presisi dilakukan Ricky. Ada penyelamatan bola sehingga angkat tinggi bola penempatan saja bola dorong sedikit belakang. Sayang sekali tadi dilakukan oleh Hatrana kurang sempurna sehingga tipis saja bola jauh di garis tadi. Kembali lagi-lagi lakukan sub Dimas angkat tinggi bola penyelamatan bola sendiri angkat tinggi bola ada kembali. Pertahanan daripada SMK Nasional dibombardir oleh Ricky tadi. Lakukan sub kali ini BVM angkat tinggi bola kembali. Muxon membalas kali ini bendungan yang kurang sempurna sehingga mudah saja dihantam oleh Muxon. Kembali SMK Nasional mencoba lagi-lagi lakukan sub. Sudah dilakukan angkat tinggi bola mencoba kali ini BVM angkat tinggi bola sana. Ricky Ardan mencutnya tidak berhasil tadi Ardan sehingga kembali lagi-lagi skor pertama pun dihentikan Nasional
sudah dilakukan sah, angkat tinggi bola. Iya, tolong saja masih dapat selamatkan. Tadi masuk kali ini saudara. Lagi-lagi akselerasi dilakukan oleh Dendi, pemain yang cukup tinggi kali ini menampilkan akselerasi dengan sempurna. Berhasil kan Jason Karasinal menyamakan kedudukan. Angkat tinggi Reke. Keluar saja yang dilakukan blok daripada Jason Karasinal. Sehingga kembali BVM dapat mengunggulkan posisinya di set yang kedua sementara 14-13. Ricky ada libero, kurang sempurna kali ini pada rebound. Angkat tinggi bola di sana dengan sempurna. Kembali angkat tinggi bola, cedung. Kembali kali ini berhasil Nuksan menghantam bola. Sehingga kembali lagi-lagi Sentra Nasional mampu mengimbangkan. Angkat tinggi bola, kembali Kidal. Masih ada penyelamatan di sana, dorong saja Nuksan ke belakang. Ada penyelamatan kepada kembali BVM, kembali Jol. Masih dapat selamatkan dari belakang kali, dorong saja. Angkat tinggi, kembali Dendi. Kembali tercantum namanya sebagai penyelamat daripada skor SMK Nasional. Sehingga mampu kali ini SMK Nasional membalikkan kedudukan sementara di set yang kedua 15-14. Sayang sekali tadi tidak sempurna serve yang dilakukan oleh Billy. Kembali lagi-lagi mencoba lakukan serve kali ini melalui Anto. Sudah tidak bukan, ada Billy di sana kurang sempurna. Angkat tinggi kembali Devan, kembali dapat diselamatkan. Mencoba balasan kali sekali, kembali tidak mampu menyelamatkan bola dengan baik tadi adalah SMK Nasional. Sehingga terjadi jatuh lantah tadi. Kembali Anto mencoba lakukan sob. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola kembali SMK Nasional kali Muxon. Berhasil dari perempatan bola yang dilakukan oleh Muxon. Sehingga kembali SMK Nasional mampu mengimbangi skor 16 sama. Lagi-lagi Munir lakukan sob. Sudah dilakukan Munir, angkat tinggi bola kembali open space di sana. Jedur, masih dapat diselamatkan. Angkat tinggi bola, Dendi. Menyentuh net kali ini Dendi, sehingga tidak mampu memanfaatkan tadi kesempatan yang ada. Mencoba kali ini Ardan lakukan sob. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana kembali angkat Devan. Masih dapat dijangkau, kembali dorong ke belakang dari libero, kembali Devan. Berhasil kali ini yang kedua kalinya mencoba smash yang dilakukan oleh bertubi-tubi Devan tadi, sehingga berhasil kali ini mampu SMK Nasional memetik satu poin tambahan 17 sama. Dendi kali mencoba lakukan shot, sudah dilakukan, akan tinggi balasin open smash kali ini mencoba dibendul, masih dapat selamatkan. Angkat tinggi balas terjadi kurang kesentuhan dari double. Sayang sekali kesalahan yang dilakukan oleh Deva tadi. Kembali lagi-lagi kali mencoba lakukan sub. BVM, sayang sekali tadi sub yang kurang sempurna dilakukan oleh BVM. Lagi-lagi melalui tangan Devan kali ini mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan, akan dibiru. Kembali melampaui net tadi saudara-saudara. Bukson tangan terlalu jauh melipir, jadi skor kali 19-18. Angkat tinggi bola mencoba open space di sana kembali Ricky, masih dapat selamatkan kembali. Angkat tinggi bola mencoba kali sama-sama kali ini mengandai jantung hati, sehingga kembali
Hip-hop diminta oleh BVM. Kembali kali ini saudara, lakukan siap. Saudara dilakukan, angkat tinggi bola, kembali kali ini pertengkar di sini penuh penyelamatan saudara. Kembali penyelamatan Ricky. Kita berhasil kali ini Ricky. Kembali kali ini saudara, lakukan siap. Saudara dilakukan. Angkat tinggi bola di sana, kembali kali dorong saja ke belakang. Angkat tinggi bola balasan kembali. Sah! Rebound! Boom! 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 Meletak ke boom! Hancur babak belur kali ini pertahanan dari menemui BM. Sehingga menghasilkan skor 22-18. Devan kali mencoba jangsa. Kok Honor masih tidak berhasil kali Devan. Sehingga lagi-lagi BVM masih memperpanjang napasnya. 19-22. Lakukan sepukson. Akan tinggi pelancana kembali open space kali ini. Yuhuu. Tipu saja di belakang dorong saja di belakang sana. Kembali. Dapat mengenai Das. Kasih. Awas saja di masih. Pertandingan semakin panas. Mencoba kali ini Riku. Pemain sedikit mungil kali saudara. Sama-sama mencari mangsa. Sehingga mengetahui poin di sekian di tahun 24-19. Dilakukan sah, sudah dilakukan angkat tinggi bola di sana kembali kali ini teman BP masih dapat diselamatkan. Kembali kali saudara mampu mempertahankan 20-24. BP melakukan sah pada lebih dulu sana kembali akan dibuksan. Masih dapat diterima kali ini, mencoba kali ini. Dorong ke belakang Dendi. Ada penyelamatan di sana, angkat tinggi bola. Berhasil kali set yang kedua dimenangkan pada set karena syarat 25-20. Jadi banyak jam terbang. Oke, biar lapangan tidak kembali vakum, mana suaranya tim BVM. Ayo, mana SMK Nasional. Kembali kali bersorak kedua supporter dari kedua tim. Lagi-lagi kepercayaan kali ini mencoba nomor punggung 5. Sudah lakukan save Anton bisa naik dan diberi Bayu. Masih dapat selamatkan. Angkat tinggi bola. Masih dapat selamatkan kembali dalam kembali sedang Ricky masih dapat selamatkan kembali lagi di pegitik Dendi. Net kali ini dilakukan oleh nomor punggung 5 Anton tadi sehingga kembali tidak sempurna membuka skor pertamanya SMK Nasional 1-0. Lakukan sub kali ini Deva, angkat tinggi bola sana, open space kali ini mencoba Ricky, masih dapat selamatkan, ada libero di sana, Dendi, kembali, Lul, dorong saja tadi bola, taspol tadi dilakukan oleh anak-anak SMK Nasional. Wasit sangat jeli kali ini memperhatikan jalannya pertandingan sehingga terjadi sedikit saja kesalahan dapat dipantau dengan sempurna.
Kembali kali saudara mencoba lakukan sembili Billy Saputra. Kembali sudah dilakukan Billy. Ada libero di sana, angkat tinggi bola kembali kali ini open space kali di sini pressing saja. Masuk kali saudara, berhasil di save menyamakan kedudukan. Oke hampir. Dua sama. Lakukan jump, Ricky angkat tinggi bola di sana kembali. Deva, yo, dorong saja bola. Masih ada tiga bola di sana. Dorong. Ditampah mas, ditampah. Tidak boleh itu. Ditampah saja bola tadi oleh Dendi. Sehingga kembali Bive mampu mengunggulkan di set yang ketiga ini. Skor kedudukan sementara 3-2. Lakukan sepriki, angkat tinggi bola di sana kembali. Devan masuk kali ini kembali kurang sempurna. Smash yang dilakukan oleh Devan Nur Cahyo. Kembali lakukan sepriki Hai. Pemain dari Thailand sudah dilakukan angkat tinggi bola kembali. Open space kali ini. Yeah, masih dapat dibendung. Kembali balasan dari Malaysia. Ya 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 ya. Tidak berhasil kami sehingga tim out diminta oleh Semka Nasional. Kembalikan lagi pandangan kita ke tengah lapangan pertandingan untuk menyelesaikan set yang ketiga ini. Kita saksikan pemimpin sementara kali BVM akan tinggi bola kembali kali ini. Kembali Dendi kali saudara bisa mengelabui blocker daripada BVM sehingga lagi-lagi kembali mencoba Munir lakukan set kali ini patul saja bola. Sudah dilakukan angkat tinggi bola kembali. Berhasil kali lagi-lagi saling mengelabui blocker daripada masing-masing tim. Lakukan chop, boxon sudah dilakukan. Angkat tinggi. Bola pun tadi cepat tadi balasan yang dilakukan. Tidak menunggu waktu lama. Sehingga penguasaan bola kembali ke tangan Dendi kali ini. Lakukan cepat. Kurang sempurna kali ini Dendi sehingga mengantarkan poin 7-4 kedudukan sementara. Kembali kali lakukan cepat. Sudah dilakukan. Kesalahan dilakukan oleh Lemsu. Libero daripada SMK Nasional sehingga lagi-lagi jauh kali ketertinggalan daripada SMK Nasional 8 poin kedudukan sementara. Bunuh diri dia Ardan, tidak mampu memanfaatkan kesempatan shot tadi. Lagi-lagi Devan kali mencoba menguasai bola. Otak atik si Green bundar kali saudara. Angkat tinggi bola kembali. Kembali kurang sempurna kali pemain diberikan. Angkat tinggi Dendi. Masuk kali saudara. Tidak mampu melakukan quick tadi sehingga dibendung dengan sempurna oleh tim BVM. Lagi-lagi kembali BVM kita lakukan shot. Ada di biru di sana, angkat tinggi bola di sana kembali dari belakang Dendi. Keluar saja bola oleh Dendi. Sehingga lagi-lagi kembali kali ini coba lakukan jump. Sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana. Penempatan bola saja, kembali angkat tinggi BVM kembali Ricky. Penempatan bola saja tadi. Sehingga pergantian pemain dilakukan oleh SMK Nasional. Nomor punggung 7 masuk menggantikan nomor punggung 6.
lagi-lagi tidak jauh kali ini untuk memperkuat tim SMK Nasional. Kembali kali ini lakukan jump. Saja bola tadi dibiarkan bola begitu saja sehingga lagi-lagi kembali menyusul ketertinggalan kali ini 6-11. Di Maka tertinggal cukup jauh SMK Nasional. Angkat tinggi bola di sana kembali Ricky pressing sisi ke belakang, angkat tinggi bola kembali mencoba pressing Dendi. Main tuh kali ini saudara Antok tadi. Kembalikan saudara. Yel-yel dilakukan oleh SMK Nasional untuk menyamakan tim-timnya yang bertanding. Kembali Ricky masih dapat dibentukkan oleh saudara. Angkat tinggi bola. Keluar saja saja bola dari semes yang dilakukan oleh Billy. Sehingga BVF kali ini menambah kedudukan 12-7 sementara. Mencoba lakukan sub antok sudah dilakukan. Angkat tinggi bola sana mencoba bola kuit kali ini. Berhasil kali saudara melakukan variasi yang menghasilkan tasbol tadi sehingga kembali penguasaan bola berada di tangan Anam. Kali mencoba lakukan sub sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana kembali dorong sedikit ke belakang, angkat tinggi bola kembali Billy. Berhasil kali ini Billy. Kembali kali ini skor terjadi seperti yang terjadi di skor yang kedua tadi 9-12 kali kedudukan sementara tertinggal SMK Nasional. Angkat tinggi bola kembali BVM mencoba Ricky. Berhasil kali Ricky meskipun dibendung dengan rapat namun mampu memasuki pertahanan daripada SMK Nasional. Kembali kali ini kuat sub sudah dilakukan, angkat tinggi bola sana kembali open space. Berhasil kali Billy saudara menembus blocker daripada anak-anak BVM sehingga lagi-lagi untuk memperkecil ketertinggalan 10-13 kali kedudukan sementara. Billy lakukan sub, angkat tinggi bola open space kali mencoba Ricky. Berhasil kali ini Ricky meskipun menyentuh pucuk tangannya tadi tetapi berhasil masuk ke pertahanan daripada SMK Nasional. Lakukan sub Ricky, akan tinggi bola di sana ke belakang kembali dorong saja bola ke belakang kembali masih ada penyelamatan di sana, akan tinggi bola lagi-lagi kembali bolanya kembali maksudnya dibendung dengan rapi tadi sehingga tidak mampu melampaui blocker yang disusun oleh SMK Nasional. Kembali Munir mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan Munir. Kurang sempurna kali penerimaan. Kembali dorong ke belakang. Sayang sekali tadi penempatannya kurang cermat. Diblok oleh net tadi terjadi 3 sentuhan. Lagi-lagi mencoba Mukson lakukan sub. Angkat tinggi bola di sana. Kembali dari belakang begini dorong saja ke belakang. Angkat tinggi kembali pada saat keseluruhan. Keluar saja bola jauh tadi pressing yang dilakukan oleh Ardan sehingga tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Lagi-lagi kali ini Dendi mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan kurang sempurna kali penerimaan, angkat tinggi bola dari belakang. Terjadi skor 13-15 pergantian pemain nomor punggung 6 masuk menggantikan nomor punggung 9 keluar Ardan kali ini. Lagi-lagi melalui tangan Dendi kali ini mencoba lakukan sub. Sudah dilakukan kurang sempurna. Lagi-lagi penyelamatan kali ini yang dilakukan oleh nomor punggung 2 sehingga lagi-lagi Dendi kali ini mencoba utak-atik si Green Bunter. Kali ini mencoba dari selang tangannya lakukan self flash
masih dapat selamatkan kembali kali penguasaan bola. Blessing saja bola di belakang. Berhasil kali ini. Lagi-lagi SMK Nasional mampu menyamakan kedudukan di set yang ketiga ini. 15 sama kedudukan skor sementara. Lagi-lagi Andy mencoba lakukan sam. Diputar saja bola, akan tinggi bola kembali. Kita berhasil kali ini Kidal menghantam bola yang diberikan umpan daripada nomor punggung satu dari Bokson. Kali ini mencoba lakukan sob, angkat tinggi bola di sana, kembali lagi-lagi dari belakang, putik saja menyentuh tadi nomor punggung 8 Devan, sehingga kembali BVM memperjauh ketertinggalan kali ini 17-15. Lakukan sob, sudah dilakukan, angkat tinggi bola kembali lagi-lagi, angkat kembali nomor punggung 75 tidak berhasil tadi saudara, sehingga bola keluar tadi jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lagi-lagi lakukan sob, sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana mencepat, tadi bola cepat diperagakan oleh Billy, sehingga mampu kali ini bangkit mengejar ketertinggalan kali SMK Nasional 16-18, dua akan tertinggal. Devan kali ini mencoba lakukan jump, sudah dilakukan dengan penyelamatan bola di biru, angkat tinggi kali ini Ricky, keluar lagi-lagi Ricky, kali ini tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tosur tadi, sehingga kembali mencoba lakukan jump. Devan kurang sempurna, dorong saja bola, angkat tinggi Ricky. Pergantian pemain Ricky keluar, nomor punggung 12 kali masuk, mencoba untuk memperkuat pertahanan daripada BPM. 18 sama, lagi-lagi mencoba kali Devan, sudah dilakukan, angkat tinggi bola di sana kembali, masih ada penyelamatan bola, racing saja bola, ada di biru sana kembali dapat pegangan. Kali ini tip out diminta oleh BVM. Kembali Devan kali ini mencoba lakukan sob, akan tinggi bola di sana, lagi-lagi kembali kali blessing dilakukan, masih ada kesempatan bola di sana, akan tinggi bola Billy, blessing belakang BVM, balaslah kok gak dari tadi dimainkan Pak D. Kembali kali ini saudara, mencoba lakukan sub kali ini Anto, sudah dilakukan, sayang sekali tadi tidak sempurna sub yang dilakukan oleh Anto. 29-19 lakukan sub, masih ada penyelamatan bola di sana, akan dikembali mencoba, masih dapat diselamatkan kembali kali ini, akan dikembali dari belakang, pressing saja pelan kembali, lagi-lagi blokir yang dilakukan oleh SMK Nasional berhasil kali ini memuntahkan bola yang diluncurkan daripada BVM. 21-19 lakukan jump kali ini mencoba kurang sempurna, kembali BVM akan tinggi bola di sana. Menghasilkan skor 22-19. Parah. Kembali lakukan sub, sudah dilakukan, kurang sempurna kembali kali ini. Borak. 23-19. Borak. Timur diminta oleh BVM. Ayo dua lagi. Kembali kali ini ke lapangan pertandingan, lagi-lagi
lakukan serve kali ini sudah dilakukan akan tinggi bola di sana kembali ke belakang. Masih ada penyelamatan bola di sana. Masih terjadi bola rebound kembali. Tidak dapat dibendung dengan sempurna tadi smash yang dilakukan oleh Raffi. Hingga kembali lakukan serve. Berpunggung satu kali ini. Masih ada di biru di sana akan tinggi bola. Lagi-lagi kali ini flashing berhasil kan saudara. Menyusul ketertinggalan mempertipis kali ini skor kedudukan 21-23. Waspadalah kali ini SMK Nasional dibuntut dari belakang. Kembali lakukan sem. Ablana akan tinggi bola. Kembali nasbol kan diberikan hingga mengantarkan match point 24-21. Lakukan jump, sudah dilakukan. Angkat tinggi bola di sana kembali dorong. Fastball tarik dilakukan. Lagi-lagi kali ini mampu mengejar ketertinggalan 22-24. Lakukan jump kembali. Raffi angkat tinggi bola di sana mencoba pespek. Selesailah set yang ketiga. Yang kena skor 25-22. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kedua tim yang telah bertanding dengan penuh sportivitas. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim BVM yang ikut serta berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Batalion Bekan 20 yang ke-36. Semoga kedepannya menjadi tim yang lebih baik. Salam olahraga, tetap semangat, Kostra.